I rasa itu adalah tindakan pengecut. Hello guys, hello warga netizen semua. Perkongsian pilihan kali ini, ceraikan guna phone call. Putri Sarah kata ini tindakan lelaki pengecut. Nah guys, nak update korang sedikit mengenai isu rumah tangga pelakon Hafiz Rosli dan istrinya hangat diperkatakan apabila pelakon itu didakwa curang dan konflik rumah tangga mereka menemui penamat apabila Suhada diceraikan dengan talak satu menerusi telefon bersaksikan ahli keluarga. Kalau korang nak tahu, isteri kepada Samsul Yusuf dan juga pelakon Putri Sarah Liana tampil memberi pendapat dan menyifatkan tindakan lelaki yang menceraikan pasangan menggunakan telefon itu adalah pengecut. Sejurus kejadian itu, ini pandangan Putri Sarah. Sepatutnya kalau ambil anak dara orang cara baik, pulang pun cara baik. Jangan nak guna WhatsApp, nak guna telefon untuk berbuat demikian. Itu adalah tindakan seorang lelaki yang tidak bermaruah, prosedur yang sepatutnya. Nah, bukan tu je guys, Sarah juga turut mengatakan yang seorang individu itu perlu menggunakan cara yang betul dan tidak ikut emosi sehingga boleh menjatuhkan maruah pasangan. Nah, update korang juga, sebelum ini terdapat laporan yang mengatakan Suhada ada menghubungi Sarah untuk meminta nasihat tentang perkara yang dialaminya itu. Guys, cuba lihat video ini apa yang diperkatakan Putri Sarah mengenai perkara ini. Kalau you ambil anak dara orang tu secara baik, you pulangkan secara baik. Jangan you nak menggunakan WhatsApp lah, menggunakan telefon lah, atau buat semua benda tu. Itu adalah tindakan seorang lelaki yang tidak bermaruah. Pulangkan secara baik lah. Ikut prosedur yang sepatutnya. Ya. Marah macam mana pun, buat secara yang betul kan. Jangan terlalu ikut marah kau, lepas tu kau macam kan, janganlah. Kesian, sebab kita sebagai wanita, kita akan rasa macam kita ni tak bermaruah tau, macam tu tau. Bila korang tak suka kat kita, kau buat macam tu pula. That's not the way. I rasa itu adalah tindakan pengecut.